relevan. Obrolan hukum yang relevan. Bersama aku Vidya, Argi, Andini, dan aku Niza. Jadi hari ini kita mau ngomongin apa nih guys? Ya, jadi hari ini kita tuh mau ngomongin hal yang menarik banget, yaitu asas jus kurya novit. Bener banget, tapi sebelum kita bahas lebih lanjut kan asas jus kurya novit, sebenarnya asas jus kurya novit itu apa sih guys? Jadi asas jus kurya novit itu adalah asas di mana hakim dianggap tahu semua hukum. Jadi pengadilan nggak boleh ngolah suatu perkara karena nggak tahu hukumnya. Ini sesuai dengan pendapat dari Yaya Harahap, di mana dibilang jus kurya novit atau disebut juga dengan kurya novit jus merupakan suatu asas di mana hakim dianggap mengetahui semua hukum sehingga pengadilan tidak boleh menolak, memeriksa atau mengadili suatu perkara. Tapi ini ya, setahu aku nih ya, jadi jus kurya novit itu ada di Romawi itu kan ada kodifikasi hukum, jadi seluruh hukumnya itu dibukukan dan juga berlaku di kitab undang-undang pada masa itu. Nah, jadi hakim itu lebih mudah untuk mencari fakta-fakta dalam permasalahan yang ada. Tapi masalahnya, hukum yang dulu sama sekarang itu beda, karena hukum dulu itu lebih sedikit. Jadi para ahli medisnya itu merasa jadi hukum yang ada itu udah lengkap dan jelas. Eh, lama banget ya zaman Romawi, berarti kan ada juga dari zaman Romawi, negara Revolusi Civil Law itu adalah negara menerapkan asas ini. Nah, sebenarnya contohnya apa sih guys negara yang menerapkan asas Indonesia ini? Indonesia sih. Ya benar, karena Indonesia itu salah satu negara yang menerapkan civil law. Wah, aku nemu nih guys. Jadi di Indonesia pengaturannya mengenai asas jus kurya novit ini ada di pasal 5 dan pasal 10 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Di pasal 5 diatur tentang hakim yang harus memahami nilai hukum dan keadilan. Sedangkan di pasal 10 disebut bahwa pengadilan yang menaungi hakim-hakim ini gak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara karena alasan kurang atau tidak jelasnya hukum. Tapi menurut lo gal, nang hukum, keren banget dong hakim kalau gitu. Iya, iya. Eh, sama aku mau nanya deh guys, kan tadi kalian udah jelasin kalau asas ini tuh dari zaman Romawi. Emang masih relevan ya zaman sekarang? Kan sekarang tuh udah zaman modern banget ya. Emang kalau gini asasnya masih berlaku di sekarang? Nah, masalahnya tuh itu. Masalahnya sekarang, karena kita udah berkembang ya zamannya, jadi kayak jus kurya novit itu agak kurang relevan. Ya, diketahui bahwa asas jus kurya novit itu dianggap kan hakim tahu semua hukum. Jadi pengadilan tuh nggak boleh nolak-nolak atau memeriksa mengadili perkara. Nah, prinsip jus kurya novit itu pada dasarnya hanya teori dan asumsi. Jadi kayak agak kurang relevan dengan zaman sekarang, karena lebih banyak sisi negatifnya sih. Kayak hakim itu lebih ceroboh, terus hakim itu kayak cenderung so tau, karena nggak semua hakim tahu kan semua hukum, nggak kayak zaman dulu, karena makin berkembang hukum dan makin banyak juga undang-undangnya. Makin banyak ya. Iya. Jadi selain itu juga karena perkembangan yang hukum yang semakin pesat, adanya benturan nih antara asas jus kurya novit dengan asas lain, yaitu asas nemoides don't use in profit. Boleh. Asas nemo judex. Nemo judex. Idonius. Propria. Causa. Oke. Oke. Tapi emang asas nemo judex, idonius, in propria, causa itu apa sih? Propria causa itu adalah asas ketidakberpihakan oleh hakim sebagai pemberi keadilan. Kaitannya apa sih dengan asas jus kurya novit? Nah, kaitannya itu kalau misalnya ada suatu perkara yang harus jadi semua, gak pernah pilih-pilih. Tapi sisi lain, kalau misalnya perkara itu menyangkut tentang hakim, maka hakim tetap menerima perkara yang masuk ke dalam pengadilan itu. Nah, dapat dikatakan kalau hal tersebut itu melanggar asas nemo judex, idonius, in propria causa, karena dianggap hakim itu mengadili dirinya sendiri, sehingga terjadi ketidakberpihakan hakim dan in propria causa itu adalah asas ketidakberpihakan oleh hakim sebagai pemberi keadilan. Kaitannya apa sih dengan asas jus kurya novit? Nah, kaitannya itu kalau misalnya ada suatu perkara yang masuk ke pengadilan, harus jadi semua, gak pernah pilih-pilih. Tapi sisi lain, kalau misalnya perkara itu menyangkut tentang hakim, maka hakim tetap menerima perkara yang masuk ke dalam pengadilan itu. Nah, dapat dikatakan kalau hal tersebut itu melanggar asas nemo judex, idonius, in propria causa, karena dianggap hakim itu mengadili dirinya sendiri, sehingga terjadi ketidakberpihakan hakim. Loh, tadi kan aku bilang udah ada pengaturannya ya di Indonesia, tapi kok bisa sekarang bertentangan dengan asas lain? Kayak gini, Vin, kalau dijelasin oleh Vidya tadi, itu hanya secara implisit, guys. Nah, sebenarnya kalau di Indonesia tuh yang eksplisit belum diatur loh. Nah, ini tuh nunjukin kalau di Indonesia tuh masih belum ada pengaturan yang jelas terkait asas jus kurya novit. Peraturan yang gak jelas tuh berdampak banyak banget loh, guys. Salah satunya itu perbedaan putusan hakim dalam kasus yang serupa.
Nah, kan tadi udah jelasin kalau dalam asas Yusranov itu hakim dianggap mengetahui segalanya tentang hukum. Nah, kalau gitu misalnya dia mengetahui segalanya tentang hukum, harusnya dalam kasus yang sama putusannya juga sama dong. Dalam kasus yang serupa putusannya juga serupa. Nah, tapi ternyata dalam kenyataannya itu masih banyak banget dalam kasus yang serupa hakim memberikan putusan yang berbeda. Alasannya karena pandangan hakim dan terhadap hukum yang berbeda-beda. Oh, kalau gitu aku setuju sih sama Ardi. Jadi kalaupun asas ini mau diterapkan di Indonesia, perlu ada pembaruan peraturan di Indonesia itu sendiri. Karena kalau peraturan dan penerapannya sekarang kan membuat asas ini tidak relevan lagi ya. Ya benar sih. Ya aku juga setuju sih sama Ardi dan Fia. Benar guys, sudah nggak kerasa nih jam segini. Kayaknya yang nonton juga udah pada lapar nih. Sama aku juga lapar banget. Iya, kita terus ngobrol-ngobrol sampai lupa waktu. BTW podcast kita kayaknya segini dulu kali ya. Semoga yang nonton ini bermanfaat dan sampai jumpa ke podcast.